Dari dulu kita bersama sami, sekarang juga kita masih bersama, karena kita ini keluarga. Keluarga PKB. Penasaran sama si kembung itu, dia kenapa mulutnya botai? Biasanya Tit, kalau begitu faktor belum makan. Biasanya kalau belum makan tuh bacotnya botai. Bisa begitu? Coba dah lu rasain, lu gak makan nih, lu suka ngomong sama gua. Sama lu juga bacot lu botai. Lu kan lu perut lapar, mulut botai. Itu buktinya si kembung botai. Waduh, jadah ada di sini. Tit, lu kemarin yang bawa tai itu bukan mulut gua, tapi gua ngeliat setan. Setan yang bawa tai, bukan gua. Ih, serem. Udah gitu, sepotong doang lu setannya. Lu kalau ngeliat kaget ukurannya. Gua kasih tahu sama lu ya, Bung. Setan itu identiknya bau kembang kemboja, bau misik. Bau apa lagi, Tit? Bau bedak talak yang wanginya menyerbang begitu loh. Tuh dengerin. Udah Bung, gua mah udah ngepercaya lagi sama lu. Mana ada Bung setan botai. Cit, usir Cit, apa gua yang usir? Sono lu, lu kagak percaya. Lu sono pergi lu. Udah beneran. Dah dasar lu kutung kupret. Gua botai lu, ngapain mari ya lu. Iyalah. Monete. Aduh, jangan kenceng-kenceng. Pelan-pelan aja ya. Ingat, kamu harus mandi biar gak bau tai. Ngerti? Iya. Yeah. Tuh kan, bau tai. Pasti si Ocong mau dateng nih. Bau tainya makin nyerbang aja nih. Maaf, Dan. Kita ngagetin, kita pengen bahas dendam. Anak gue mana ini? Apa? Lu pengen bahas dendam? Tenang, kita laporan ke bos besar kita dulu. Udah ya, buru Dan, jangan lama-lama. Kita udah kekeot aja nih. Cong, kenapa kita jalan? Kan kita bisa ngilang. Iya ya, berarti kemarin kayak... Halo, gue malu udah gak percaya sama omongan si kembung. Masa iya setan buat tai? Iyalah, mana ada setan buat tai. Setan buat kembang kamboja, kembang kantil. Alah, iya ini. Gue juga merinding, Luk. Jangan-jangan. Nah, kaya lu setan lu. Buku yuk. Kuntilanak. Kencing lu lompat. Ngapain lu kencing di mari? Ih, gua kebelet. Masih kebelet, kagak boleh lu kencing di situ, kagak cebok lagi. Dengerin. Iya, kemarin aja gua berak di kuburan. Itu pocong gua berakin. Sampai sekarang pocongnya ngepung-ngepung gua. Segala kencing di situ. Itu mah lu berakin, gua mah timbang kencing. Lagian setannya tolol. Lu berak pakai di palaan. Yang namanya setan mah ya, gua juga kagak bisa nyalain juga sih. Wajar, emang kagak kelihatan. Tapi ngomong-ngomong,
Bung, lu punya kenalan gak? Dukun yang sakti, biar supaya gua dikasih wapak begitu, biar supaya tuh setan gak ngepung-ngepung gua. Gua khawatir, takut tuh setan ngehantuin gua. Tahu sendiri pen kemarin gua sampai nyumpah cebok. Takut juga lu rupanya. Tenang, gua punya mbah dukun sakti Mandra Mastur. Lu gua anterin sekarang kalau mau. Hah? Emang kagak sia-sia? Gua punya teman biar kata kembung kayak belentung begini juga otaknya encer. Gua ilah. Ayo anterin gua, ayo. Ayo buruan yuk. Cek Kodam, cek Kodam. Imin, Kodamnya Kadal Buntung. Awal, Kodamnya Naga Panjang. Mursin kosong. Hasan kosong. Apa ini komentar? Mbah, kenapa palanya pepitak? Sialan dangkalan ya anak. Masuk pala gue pepitak. Udah anak, lihat. Mbah, sudah. Si, Mbah. Mbah. Ini saya mau nganterin teman saya. Dia mau minta jimat atau wapak biar nggak digangguin mulu sama setan tai kan? Tuh, tadu, tadu. Ini tempat nggak memodal antukun. Buset, gombolan ini mah. Aduh, iya. Tuh, pala. Cih, itu kenapa jidatnya disedot uos apa? Segala pala berpitak. Apa lu kata? Lu nginep tempat gua masih gua terima. Tapi lu jangan nginep pitak gua. Terus pulang nih teman lu nih. Ji, jangan bah. Justru saya datang ke sini mau minta tolong biar dia nggak digangguin mulu sama setan. Iya maafin bah ya, maafin kita mah kagak tahu. Iya ampura, maaf ya pitak ya. Lu gak maafin. Sebenarnya gua udah tahu tujuan lu berdua kesini apa. Setan itu mau balas dendam. Tai bayar tai. Kok mbak bisa tahu? Lu jangan remehin gua dong. Nih lu nggak percaya? Gua terawang nih. Saya nggak terima. Tai harus bayar tai. Dih, mbak, coba saya. Lu pengen? Pengen. Kayak dia penasaran. Tolong hati ayah. Sih, dia anak Muhammad. Kata apa? Asli nih mah cewek. Yang punggung comberan kali. Udah, mbak. Dih, kenapa lu? Mbak seleranya rendah, lelaki diinte. Emangnya, lu gua kayak salah mantra ini gua. Tapi seinget gua udah jadi guru gua begitu mantranya. Dukun bak pitak ini dukun sakti kagak sih? Aduh, temen lu nih, suruh pulang nih. Pitak. Bingung dah, pokoknya bingung. Udah mbak, sekarang mengintinya ini bagaimana ini solusinya biar supaya saya kagak dikepung-kepung sama tuh pocong. Masa tuh pocong ngundang temen-temennya? Saya takut. Kalau seandainya ada bos besarnya ini. Lupa gua belum minum obat batuk. Lapor bos besar. Tadi si Ocong pengen balas dendam. Aduh, belum bye-bye juga nutruk gua. Si Ocong mana? Wah, nyasar kali bos. Sekarang